Hari ni nak masak untuk makanan malam. So mudah je. Masakan pakcik hari ni kita nak masak asam pedas. So masukkan kita punya apa nama ni, bawang besar. Bawang besar ni masukkan situ. Tu hanya putar saja dan tarik saja. Macam tu. Tapi tak perlu lama-lama sangat. Okey, cukuplah ni. Sikit macam ni. Okey. So dah settle. Kita masukkan. Cukuplah macam ni. Tak payah terlalu halus sangat. Tak cantik pula kan. Biar dia macam ni. Yang ini masukkan balik. Okey, ada yang tak halus pula-pula. Okey. So kita kena lagi racik lagi bagus. Okey, masukkan sini. Bau dia sangat-sangat naik bau dia. Okey. So, tarik. Yang ni laju sikit. So nak tengok beza Yang tu tarik 5 kali jadi macam tu. Ni tarik 20 kali. Jadi macam ni. Yang atas dia tak ni, nampak. Halus lagi. Ni tarik 5 kali. Yang ni tarik 20 kali. Lebih halus. So macam itu sahaja. Cukuplah kot. So kita masukkan kita punya bawang putih pula. Masukkan je bawang putih kita. Okey. Yang dah dibasuh. Okey, dalam ni. Dan tutup. Okey. So biasa tarik. Okey. So see, bawang putih kita cantik je kan? Macam tu. So letak sini. Okey. So atas ni pun pakai tangan lah. Sudu tak ada. Okey, on je. Okey, yang ini lengkuas dan halia ni. Okey, buang sikit yang hitam-hitam ni, terbuang lah. So yang ni kita buat macam ni, potong macam ni. Okey. So masukkan masuklah 3. Simpan yang ni. Okey. Ini lengkuas, ini tu halia jangan salah pula. Tapi termasukkan saja. Okey. Lepas tu serai ni kita letak, kita masukkan sikit supaya dia ada rasa serai. Okey. Rasa serai sikit. Satu, dua. Yang lain kita ketuk. Okey, macam tu. Semua sama. Okey. Mudah je. Okey. Alright. Satu cukup. Kita masukkan situ. Biasa lupa pula dah tutup. Ni ha. Ni dia. Okey. Lock. Macam biasa. Lock. Hati-hati. Okey. Okey, lock. Dan tarik. Ini lebih. Ini halus sikit lah. Kalau tidak tu rasa pula alirnya. Kita nak bau je. Okey, so dah jadi. Okey, so ini semua kita akan tumis je kejap lagi. Sekaligus. Okey, pakai chopper daripada Tupperware ni. Sangat mudah. Okey, bau dia naik kan. Okey, jom jumpa kejap lagi. Bunga kantan ni, ambil yang satu ni. Okey, ini kita kena belah dia satu. Biar dia belah 4 macam tu. Tapi jangan sampai ni. Belah 6 pun tak apa. Macam tu. Jadi dia nanti akan terbuka sendiri. So biarkan. So yang ini kita kena macam tu je. Okey. Kalau lagi bagus, kita hempuk lah macam tu. Kalau tak dia tu tak apalah. Alright, kita jumpa lagi. Continue.